Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke YouTube channel aku, Olivia Sarini JS. Jadi kali ini aku bakal Shopee haul lagi, yaitu Shopee haul celana-celana yang lucu-lucu dan harganya tentunya affordable banget buat kalian para pelajar dan mahasiswa, karena semuanya itu di bawah 70.000 aja, gengs. Tapi guys, sebelum kalian lanjut menonton videonya, ada baiknya klik dulu tombol subscribe di bawah ini bagi yang belum, karena satu subscribe dari kalian itu sangat-sangat membantu aku, bikin aku semangat gitu loh buat video-video baru lagi. Dan juga kalian misalnya kalau ada request, komen aja di bawah, aku bakal ngabulin permintaan kalian. Oke, kalau sudah silakan lanjut menonton. Langsung aja kita ke celana yang pertama, gambarnya kayak gini. Dan celananya itu ini dia. Celananya gengs, jadi dia tuh bentuk culotte dan ada resletingnya gitu depan, dan ini aku beli yang warna putih. Sebenarnya aku dapat referensi beli culotte ini tuh dari TikTok, ada satu video dimana dia tuh beli, mungkin kalian juga udah nonton ya, dia tuh beli celana gitu, celana culotte warna putih, harganya cuma 50 ribuan, dan ternyata pas aku lihat aku tuh tertarik banget, jadi aku memutuskan buat beli. Aku belinya dari toko grosir underscore jilbab murah underscore wow. Ini dia, kalau misalnya kalian mau beli aku bakal simpan link produknya di deskripsi video ini. Ini dia guys, untuk bahannya tuh ini benar-benar bagus. Harganya aku beli ini cuma 52.000 aja. Tapi oh my god, bahannya tuh benar-benar bagus guys. Ini tuh tebal dan dia tuh bagusnya meskipun putih, nggak transparan geng. Kancingnya kayak gini. Dan dia ada tempat untuk beltnya. Di bagian belakang dari perutnya itu ada karet, jadi benar-benar melar. Bisa sampai ukuran XL. Sangat-sangat kekinian kan, warna putih plus udah bentuk kulot itu benar-benar. Lagi dicari-cari sama remaja-remaja sekarang karena bagus banget buat dipakai OOTD-an. Di bagian bawahnya ini dijahit kayak gini. Untuk bagian belakangnya juga ada kantungnya dua, jadi komplit banget. Panjang dari celana ini tuh 86 cm dan lingkar pahanya 56 cm. Guys, kita ke celana yang kedua, gambarnya kayak gini. Dan celananya ini dia. Ini tuh warnanya navy. Aku belinya dari toko Ria Venesa 06 dari kota Bandung. Nah, ini harganya cuma 69.999, nggak sampai 70.000 aja. Dan bahannya tuh benar-benar bagus. Tersedia 4 warna. Kalau di tokonya ada hitam, terus navy, ada grey sama warna coklat. Bahannya tuh linen gitu kalau di deskripsi produknya, dan bagian perutnya ada karet di belakang dan benar-benar berkualitas guys. Kalau menurut aku ya, ini tuh kayak celana-celana yang dijual di mall dan harganya tuh sampai ratusan ribu, tapi ini cuma 70.000 aja udah dapat celana yang kayak gini. Bahannya benar-benar bagus, aku nggak bohong gengs. Dan ini ada kayak mereknya gitu, tulisannya PDF. Pancingnya tuh kayak gini. Terus ada resletingnya. Resletingnya benar-benar bagus. Kayak ini ada kantongnya sebelah kanan, terus sebelah kiri juga ada. Pokoknya menurut aku ini benar-benar berkualitas sih guys barangnya. Terus kalau di deskripsi produknya aku nggak menemukan panjang dari celananya, tapi kalau di aku yang 152 cm lumayan pas. Kalian lihat aja nanti di try on-nya. Terus ini ukurannya fit to XL dan untuk lingkar perutnya 65 sampai 85 cm itu muat. Kalian yang badannya mungkin pakai ukuran XL itu bisa pakai celana ini. Nah, ini benar-benar rapi gitu loh jahitannya, guys. Dan bagian bawahnya tuh kayak gini modelnya. Jadi ada kayak dilipat ke atas gitu, terus di bagian belakangnya ini lebih panjang daripada yang bagian depannya. Next guys, kita ke celana yang ketiga, gambarnya seperti ini. Dan celananya seperti ini.
aku beli dari toko yang sama dengan celana yang kedua, yaitu di toko Ria Vanessa 06 dari Bandung. Dan ini ada 4 varian warna. Kalau di tokonya ada broken white, ada cream, ada lilac dan black. Sementara aku beli yang warna cream. Ini harganya juga Rp69.999. Bahannya tuh scuba premium gitu, yang benar-benar bagus, tebal bahannya dan sangat-sangat elastis kayak gini. Ini ada 4 varian warna, yaitu broken white, cream, lilac sama black. Nah, ini aku beli yang warna cream. Dan ini nama produknya itu Atresia Basic Pants. Untuk panjangnya 95 cm dan untuk lingkar pinggang itu 64 sampai 90 cm. Jadi ini tuh ada beltnya, dan beltnya itu bisa dibuka pasang, dilepas pasang gitu. Nah, di bagian belakang dari perutnya itu ada karetnya juga, dan karetnya itu benar-benar elastis banget. Sangat-sangat melar. Dan ini untuk bagian paling bawahnya ada tag Stradivarius, tapi aku yakin ini sih bukan Stradivarius yang asli, cuma ala-ala aja gitu tagnya. Next, untuk celana selanjutnya seperti ini gambarnya. Dan untuk celananya tuh seperti ini. Ini tuh benar-benar celana yang basic dan bagus banget di badannya sama semua model pakaian, model baju. Ini terdiri atas 4 varian warna. Dia ada hitam, broken white, cream, sama yang brown atau yang coklat ini. Nah, ini juga harganya cuma Rp69.999. Nama produknya itu Hiza Basic Pants. Materialnya juga scuba. Scubanya itu benar-benar premium gitu. Dan ini untuk lingkar pinggangnya 68 sampai 89 cm. Terus untuk panjang dari celananya itu sampai 91 cm. Tapi menurut aku ini agak ketat sih kalau aku pakai. Dia nggak ada resletingnya, terus bagian belakangnya polos-polos aja, nggak ada kantong, nggak ada apa. Nah, untuk jahitan pinggirannya tuh kayak gini, benar-benar rapi sih. Nah, ini untuk bagian bawahnya. Celana yang terakhir, gambarnya kayak gini. Dan ini dia celananya. Sumpah guys, ini tuh benar-benar bagus bahannya, tebal banget dan sangat-sangat premium ya kalau menurut aku. Nih aku tunjukin ya bahannya. Harganya juga cuma Rp69.999. Aku beli dari toko yang tadi juga, yang Ria Vanessa 06. Bahannya tuh polyester. Terus ukuran lingkar pinggangnya itu 70-90 cm. Dan untuk panjang dari celananya 91 cm. Ada varian warna coklat, abu-abu, dan warna hitam. Kalau ini sih aku belinya yang varian abu-abu atau grey. Ini ada karetnya juga bagian belakang, jadi melar gitu. Terus di sini ada kantongnya, ini kantong kanan kirinya bagian depan, tapi bagian belakangnya nggak ada kantong. Dan ini bagian paling bawahnya tuh seperti ini. Bagian depannya kelipat, terus bagian belakangnya tuh lebih panjang daripada bagian depannya. Kayak gini. Super duper suka banget sama celana ini, guys. Dan aku bakal tunjukin contoh pemakaiannya. Tadi celana-celana yang aku review, bagaimana menurut kalian? Semuanya murah-murah banget kan, tapi benar-benar berkualitas. Oke guys, kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa tinggalkan like, share, komen, dan subscribe YouTube channel ini. And see you guys on my next video. Dadah.